Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Tak sangka selepas apa yang berlaku kepada Bersatu, apa yang berlaku kepada PN selepas kekalahan pada PRK Dun Mahkota, tak sangka satu lagi berita buruk berlaku kepada Muhyiddin Yassin. Di mana satu keputusan mahkamah yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Perkongsian daripada Sinar Harian bertarikh 3 Oktober 2024. Muhyiddin tak dapat sambut ulang tahun perkahwinan di Uzbekistan. Mahkamah Session pada Khamis menolak permohonan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapatkan pasport untuk menyambut ulang tahun perkahwinannya yang ke-52 di Uzbekistan. Hakim Azura Alwi memutuskan demikian selepas mendapati alasan Muhyiddin, 77 tahun, mahu mendapatkan dokumen perjalanan sementara itu sebagai tidak munasabah. Beliau berkata, Pengerusi Perikatan Nasional selaku memohon pemohon berpeluang untuk bercuti atau meraihkan mana-mana sambutan namun bukan di luar negara. Mahkamah mendapati permohonan itu tidak wajar untuk dibenarkan kerana pemohon masih boleh menjalani kehidupan atau menjalankan tugas seperti biasa, kata hakim itu. Sementara itu, semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Nuralis Mat membantah permohonan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk mendapatkan kembali pasportnya yang disimpan di mahkamah. Beliau menyifatkan alasan mahu bercuti ke luar negara kerana mahu berehat dan menyambut ulang tahun perkahwinan sebagai tidak mustahak. Sebaliknya, Nur Alis berkata, tertuduh perlu mempunyai alasan yang munasabah, mendesak atau kritikal untuk mendapatkan dokumen terbabit. Alasan mahu bercuti di luar negara kerana tertekan dengan pertuduhan di mahkamah, terutama pertuduhan di bawah akta hasutan, adalah sangat remeh. Sedangkan sambutan ulang tahun perkahwinan dan percutian boleh dibuat di Malaysia, katanya yang hadir bersama Timbalan Pendakwa Raya Zender Lim Wai Kiong. Sementara itu, Peguam Datuk Hisham Teh Poh Teik yang mewakili Ahli Parlimen Pago memohon pelepasan sementara pasport berikutan anak guamnya akan bertolak ke Uzbekistan pada Jumaat dan kembali semula ke tanah air pada 12 Oktober. Saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi keputusan yang pasti membuat Muhyiddin Yassin sedih dan penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin kecewa. Saudara-saudara, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, sudah pasti sebelum ini kita dengar ada gesaan kepada Anwar untuk letak jawatan, ada gesaan kepada Anwar untuk membubarkan parlimen. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak mengotakkan janji, ada yang kata Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, aku nak tanya sikit, adakah mereka-mereka ini yang berkata Anwar tak layak untuk menjadi Perdana Menteri, yang perlu membubarkan parlimen dengan segera, adakah sebenarnya mereka itu layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri? Aku nak tanya, rasa-rasanya siapa yang boleh gantikan Anwar dalam masa yang terdekat ini? Saudara-saudara, ini satu tulisan ataupun satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 2 Oktober. Surat, inilah masa terbaik untuk reformasi institusi. Krisis politik pasca PRU14 pada 2018 dan pandemi COVID-19 telah meninggalkan kesan mendalam terhadap ekonomi dan kestabilan politik Malaysia. Selepas PRU14, perubahan besar dalam landscape politik Malaysia menyaksikan kejatuhan kerajaan melalui langkah Sheraton yang menyebabkan ketidaktentuan politik berlarutan. Perubahan kepimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempoh singkat ini melemahkan kestabilan kerajaan dan menyukarkan usaha
Perubahan kepemimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempo singkat melemahkan kestabilan kerajaan dan menyukarkan usaha untuk melaksanakan dasar-dasar pemulihan ekonomi yang berkesan. Pada masa yang sama, pandemik COVID-19 melumpuhkan ekonomi global, termasuk Malaysia, dan menekan sistem kesihatan awam negara. Ketidakstabilan politik yang wujud sepanjang pandemik menjadikan usaha pemulihan lebih sukar, menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap integriti institusi kerajaan. Namun, selepas pilihan raya dan penubuhan kerajaan perpaduan, kita kena berada dalam tempoh kestabilan politik yang amat diperlukan. Kemenangan kerajaan perpaduan, khususnya PHBN, dalam beberapa siri PRK baru-baru ini membuktikan bahawa iklim politik semakin kukuh. Majoriti besar yang dimiliki oleh kerajaan dalam parlimen menyediakan asas yang kuat untuk melaksanakan reformasi yang telah lama tertangguh. Kini adalah masa terbaik untuk merealisasikan reformasi institusi demi memastikan kemakmuran dan pertumbuhan negara yang berterusan. Kerajaan Perpaduan Malaysia telah membuktikan kestabilan luar biasa sejak penubuhannya. Dalam tempoh ini, ekonomi mula pulih dengan pelbagai inisiatif baru seperti Pelan Peralihan Tenaga Negara, Pelan Perindustrian Nasional yang dirancang untuk meningkatkan daya saing Malaysia. Di samping itu, rasionalisasi subsidi minyak, elektrik dan air juga dilakukan bagi mengurangkan beban fiskal dan memastikan kelestarian ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memastikan kejayaan berterusan, reformasi institusi adalah kritikal. Langkah-langkah berikut adalah cadangan konkret yang perlu dilaksanakan untuk memastikan ketelusan kebertanggungjawaban dan pemerkasaan institusi. Pengisytiharan aset tahunan oleh PM dan Menteri Kabinet. Tindakan ini akan meningkatkan ketelusan dan mencegah konflik kepentingan dalam kalangan pemimpin. Had penggal perkhidmatan Perdana Menteri dan Menteri Besar Ketua Menteri. Pengasingan kuasa antara Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pemerkasaan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM harus bebas sepenuhnya daripada kawalan eksekutif. Pengukuhan peranan parlimen. Parlimen harus diperkasakan sebagai badan penggubal undang-undang yang berfungsi secara efektif. Penyamakan semula proses pelantikan jawatan tinggi awam. Reformasi sistem pilihan raya. Pengawalan dana politik. Reformasi dalam sistem kehakiman. Dengan melaksanakan reformasi ini, Malaysia bukan sahaja dapat memulihkan keyakinan pelabur asing tetapi juga mengukuhkan integriti dan daya tahan institusi negara. Inilah masa untuk bertindak dan reformasi institusi harus menjadi keutamaan tertinggi kerajaan perpaduan dalam usaha memimpin Malaysia ke arah masa depan yang lebih makmur. Tan Wei Siang ialah alumni Parlimen Digital Malaysia P050 Jelutong dan Dewan Muda Malaysia P122 Seputi. Saudara-saudara yang menghormati, adakah dengan ini Anwar Ibrahim akan terus menjadi PM selama berpenggal-penggal lagi? Ini maknanya selamat tinggal kepada musuh politik Anwar Ibrahim.